Pemirsa, Pilkada Jakarta diprediksi akan menghadirkan pertarungan kembali antara Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama. Peraturan yang ada membuat potensi Anies dan Ahok maju bersama pupus. Gak apa-apa, biarin aja. Tahan. Sorotan Pilkada Jakarta 2024 saat ini tertuju kepada dua sosok utama, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Keduanya diprediksi akan kembali bertarung memperebutkan kursi gubernur kota Jakarta. Keduanya pun terus dihadapkan dalam sejumlah survei. Meski diprediksi akan bersaing, namun Anies Baswedan enggan berkomentar. Anies juga menekankan yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Saat ini Anies baru mendapatkan dukungan dari PKS. Posisi PKS yang mengunci duet Anies Sohibul Iman membuat